Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. 20-30%. Tahun 2020, 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing atau BCIF, Boeing Community Investment Fund, terhadap ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian ex-reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi, dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi.